Assalamualaikum. Kali ini saya nak share tentang manipulation entry. Sebelum saya nak share tentang manipulation ni, saya nak korang hafal formula. Okey, dia macam matematik. Kita nak jawab, dapatkan jawapan yang betul dan tepat, kita kena hafal formula. Okey, sama juga dengan manipulation ni. Kita nak dapatkan entry yang kurang risiko ataupun kita nak dapatkan entry yang tepat, kita kena hafal formula ni. Tak susah pun, senang je. Okey, so contoh kalau anda datang dari time frame besar, anda tengok ada bearish ataupun bullish engulfing, anda tukar ke time frame yang lebih kecil, anda nampak double morbozu, and then tukar lagi ke time frame yang kecil, anda nampak drop base drop atau rally base rally. Okey, atau jika anda datang dari time frame kecil, anda nampak drop base drop atau rally base rally. Pergi tukar ke time frame yang lebih besar, and then korang nampak double morbozu, and then pergi lagi ke time frame lagi besar, kita nampak form bearish ataupun bullish engulfing. Ada yang kurang faham double morbozu tu? Double morbozu tu, morbozu tu dia satu candle. Double morbozu tu bermakna dia dua candlestick. Dia melibatkan dua candlestick. Dan drop base drop dan rally base rally ni adalah entry point kita. Maknanya kita, ia adalah last resort kita untuk dapatkan entry. So, ini adalah entry point kita. Okay, dan price ni, dia bukan saja-saja buat double maru, drop base drop, rally base rally. Price buat kerana ada sebab. And then, manipulation gagal sebab price lambat nak retest ataupun price lambat buat retest. Sebab apa tahu? Sebelum ni saya ada cakap, price ni setiap movement dia ada memory. So, lebih cepat retracement, lebih bagus. Okay, korang mesti kenal punya lah contoh-contoh bearish ataupun bullish engulfing ni. Actually, ada banyak jenis tapi itulah saya tak pandai melukis. So, saya just tunjuk yang macam ni sajalah. Nanti saya tunjuk dekat chart macam mana. Kalau anda perasan kan, sesetengah trader dia akan cakap ini adalah sell area. So, stop loss dekat sini ataupun dekat shadow ke, shadow sini ke, kalau shadow dia lagi tinggi mungkin kat sini ke. Kalau dia H1 ataupun M30 dalam pair Euro USD, insyaAllah kita boleh buat macam tu. Tapi kalau dekat pair gold dan candle ni pula dia form dekat time frame H4, ini saja dah 100 pip lebih. So, tak boleh macam tu ya. Kita punya risk sangat tinggi kalau macam ni. So that's why, macam saya cakap, kita kena switch time frame. Okay, kalau kita jumpa bearish engulfing, kita pergi ke time frame yang lebih kecil. Okay, macam saya sebutkan dalam formula tu. Alright. So, usually trader akan anggap price akan datang semula dekat sini and then price terus terjun. Dan ada juga trader yang dia cakap mungkin price akan datang ke 50% of the body yang ditandakan ni and then price terus terjun. Tak, tak. Jangan macam tu ya, sebab kita tak boleh. Kita nak trade ni, kita nak cari duit ni, kita kena tahu entry point yang tepat. So, entry point tu adalah drop base drop dan rally base rally dekat dalam time frame kecil. Kita nak confirmation, decision point. Kita nak setup yang jelas. Kita nak entry yang jelas supaya kita dapat masuk lot yang lebih. Okay, so please cari rally based rally ataupun drop based drop dekat dalam candle macam ni. Okay, so saya bagi contoh. Okay, jom kita tengok dekat dalam chart. Okay, ni adalah contoh dekat dalam chart. Ni adalah entry saya pada tahun lepas. Okay, kalau anda nampak dekat sini, ini adalah candle double marbozo. Dalam formula, kita pergi ke time frame kecil, kita nampak drop base drop. Nampak ni, kita nampak drop base drop. Okay, drop base drop. Okay, and then kita pergi balik dekat H1, kita nampak double marbozo. And kita pergi dekat H4, kita nampak bearish engulfing. Ataupun kalau anda datang dari time frame besar, contoh anda nampak bearish engulfing dekat H4, anda pergi dekat H1. Apa dia dekat dalam bearish engulfing ni? So, anda jumpa double marbozo. And then, anda pergi dekat M30. Nak buat confirmation ni. Kita nak cari entry point ni. Okay. So, kita pergi dekat M30 pula. M30 kita jumpa drop base drop. So, entry lah kat sini. Dan lagi satu contoh. Okay, ni pun entry saya juga. So, kita nampak
double Marubozu dekat sini. Pergi dekat M30 ni, H1, kita pergi dekat M30, ada tak rally base rally? Oh, ada. Ada rally base rally. Pergi balik dekat H1, ada double Marubozu. And then kita pergi pula dekat H4, tengok apa dia dekat dalam dia. Sebenarnya dia ribut untuk apa? And then, ia adalah bullish engulfing. Dan lagi satu contoh, ini adalah bullish engulfing. Bullish engulfing, dan kita nak tahu alamat mana kita nak entry ni kan. So, kita cari dekat H4 ada apa. Dekat H4 kita ada rally base rally. So, kita tandalah rally base rally. So, kita dapat entry point kita. Okay, dan ini contoh lagi satu. Macam saya cakap, price buat rally base rally bukan saja-saja. Price buat rally base rally ada sebab. Kita tengok eh. Tengok cantik rally base rally ni. Kita ada rally base rally. So, kita tandakan. Kita tandakan dan kita tengok dekat time frame lebih besar. Ini adalah time frame M15. So, kita tengok dekat M30. Dekat M30 ada double man pula. Ada double mark dekat sini dan kita tengok pula dekat H1 ada apa. Oh, dekat H1 rupanya dia buat bullish engulfing. Ini adalah entry point kita. Okay, so please be suspicious of every rally based rally ataupun drop based drop. Dan setup yang saya cakap gagal tu, okay, ini contoh dia. Contoh dia setup ni gagal. Tengok, price buat bullish engulfing and then kita nampak price tak ada effort untuk turun balik. Dia buat sideways kat sini. Atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah, atas, bawah. Dia dah tak ada memory dah untuk retest mula dekat sini. And then price pun terus terjun dan langgar bullish engulfing ni. Setup manipulation ni selalu berlaku dalam pair gold. Dan pair lain dia jarang. Saya tak tahu lah, saya perasan. Tak perasan sebab saya suka pair gold. So, blablabla. Okay. So, saya rasa itu saja dan saya harap video ni bermanfaat untuk korang. Dan aku pun kita berjumpa lagi di video yang akan datang. InsyaAllah. Assalamualaikum.